Kakak kandung artis Amanda Manopo, Felicia Angelica Manopo Lugue mengaku pernah mendapatkan curhatan sang adik tentang kekasihnya, Billy Syahputra. Hal tersebut Angel ungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara Santuy Malam pada Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020. Mulanya, Amanda Manopo tak mengetahui bahwa sang kakak hadir menjadi bintang tamu setelah mengetahui komedian Andre Taulani melontarkan pertanyaan pada Angel. Andre Taulani rupanya ingin tahu soal restu Angel pada hubungan Amanda Manopo dengan Billy Syahputra. Mbak Angel sendiri setuju kalau Amanda sama Billy Syahputra, tanya Andre Taulani. Mendengar pertanyaan tersebut, Angel mengaku tak ingin ikut campur di kisah asmara Amanda Manopo. Angel memilih untuk mempercayakan semuanya pada Amanda Manopo. Kalau aku sih dari dulu, kalau Amanda pacaran sama siapapun aku enggak pernah ngurusin sih, jawab Angel. Aku percaya Amanda sudah dewasa, sudah tahu mana pasangan yang terbaik buat dia sih, imbuhnya. Selanjutnya giliran komedian Nunung yang bertanya pada Angel. Kali ini, Nunung ingin tahu apakah Amanda Manopo pernah curhat tentang Billy Syahputra pada Angel. Pernah enggak sih Amanda curhat sama kamu tentang Billy, tanya Nunung. Angel pun mengakui bahwa Amanda Manopo pernah curhat soal Billy Syahputra. Apalagi saat Billy Syahputra berusaha untuk mendapatkan hati Amanda Manopo. Pernah dong, awal-awal sih pernah sih, ini cowok telepon mulu nih, atau enggak kayak ini orang gimana sih, maunya apa sama gue, kata Angel. Kendati demikian, Amanda Manopo sudah jarang curhat pada Angel. Sekarang dia lagi sibuk banget jadi kita jarang komunikasi sih, ujar Angel. Iya Amanda sibuk terus, tiap hari saya lihat ada di TV, imbuh Nunung.